Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Bucket Water Guys. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Seperti di video sebelumnya, saya tidak menampilkan video pembuka ya guys, ya untuk menyingkat waktu saja guys. Dan untuk video kali ini, saya merekomendasikan jika kalian pengen bikin aquascape dengan dana yang miring ataupun budget yang minimalis. Dan beginilah contoh dari aquascape dengan budget yang minim serta dengan perawatan yang simple dan tidak ribet ya guys. Yap, pertama-tama kalian bisa pakai kombinasi pasir ya guys. Ini saya pakai pasir silika, pakai pasir malang yang merah dan pakai pasir malang yang hitam dicampur ya guys. Jadinya seperti itu. Yang kedua, kalian bisa pakai bebatuan ya guys. Terserah kalian seleranya seperti apa. Jadi bisa sesuai selera masing-masing. Dan ini saya contohnya pakai batu yang seperti ini guys. Saya lupa namanya batu apa ini ya guys. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa pakai tanaman seperti ganggang seperti ini ya guys. Saya beli murah kok. Di sini ada promonya 10.000 dapat 4 pot ya guys. Jadi tinggal dimasukin ke pasir saja. Dan untuk filternya saya pakai filter yang ada pancuran banyaknya ya guys. Tujuannya untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam akuarium ya guys. Serta untuk menciptakan arus di atas permukaan akuarium. Dan untuk lampunya saya pakai lampu gantung yang biasa juga, yang irit guys. Oke guys, segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jika ada salah kata ataupun menyinggung hal lain, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe
dan share video ini ya guys. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.